usahawan kosmetik Joy Reva mendedahkan sudah selamat melangsungkan pernikahan dengan lelaki pilihannya, iaitu Dr. Adrian Yeh sebelum Ramadan lalu. Joy bagaimanapun tidak mendedahkan tarikh sebenar pernikahannya dengan Adrian atau nama Islamnya Muhammad Adrian Yeh. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Menerusi perkongsian di Instagram, Joy berkata, "Syukur Alhamdulillah dengan sekali lafaz Joy dan suami telah selamat dijab kabulkan sebelum Ramadan lagi. Sepatutnya majlis pernikahan kami pada Jun 2024 tapi rasa macam lama sangat nak tunggu. Jadi kami nikah dulu sebelum bersanding," katanya. Joy berkata, dia mendedahkan perkara itu bagi mengelak fitnah jika ada pihak melihat mereka bersama. Katanya, ikatan perkahwinan yang halal membolehkan dia menemani Adrian untuk menjalani ibadah puasa bersama. Kasihan pada suami seorang diri bulan Ramadan ini sebab dia Cina mu'alaf. Bila sudah halal, senang sikit nak bersahur, berbuka, solat dan belajar agama sama-sama. Joy upload ini sebab tak nak timbul fitnah bila ada yang nampak Joy dan suami tinggal bersama-sama dan ke hulu ke hilir sama-sama jelasnya. Perkongsian bekas isteri Hafiz Hamidun itu dihujani ucapan tahniah dari rakan-rakan serta pengikut Instagramnya.